Ah, tunggu apa lagi? Subscribe, subscribe sekarang. Bukan kena bayar pun. Alamak, kedekulah. Bunyi tangisan wanita seakan Pontianak menangis di Jalan Tenom Sipitang dipercayai tindakan segelintir individu yang cuba menakut-nakutkan orang awam dan petugas Sekatan Jalan Raya bagi menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kejadian kira-kira jam 10.30 malam semalam ketika 5 anggota terdiri daripada 3 anggota polis dan 2 rela sedang menjalankan op COVID-19. Anggota polis dan rela yang sedang bertugas terdengar bunyi tangisan wanita dan cuba mengesannya, namun hilang tidak lama kemudian. Kejadian itu sempat dirakam anggota petugas sehingga tular di media sosial dan ramai mendakwa itu adalah tangisan makhluk halus. Ketua Polis Daerah Tenom, Deputi Superintendent Hassan Majid berkata bunyi yang dikatakan makhluk halus itu tidak wujud dan perbuatan tidak bertanggungjawab itu dilakukan oleh individu yang cuba menakut-nakutkan. Diperlihatkan surat-suratnya, kesalahan Anda tidak menggunakan helm, menggunakan kendaraan. Apapun Anda, taatilah peraturan lalu lintas. Jangan sampai menyesal di kemudian hari.